Hari ini Kamis 25 Agustus 2022, sidang kode etik untuk Verdi Sambo digelar dan dipimpin oleh Jenderal bintang tiga Polri Komjen Ahmad Doviri, yang merupakan kepala Badan Intelijen Keamanan sejak Oktober 2021. Komjen Ahmad Doviri diketahui berpengalaman dalam bidang sumber daya manusia. Komjen Ahmad Doviri merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada 1989 dan menerima penghargaan Adi Makayasa. Ia juga merupakan lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian Sespim Lembang dan Lemhanas RI PPRA 2012. Ahmad Doviri pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat sebelum menjadi Kaba Intelkap. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Bandung, Wakapolda DIY, Kapolda Banten, dan Kapolda DIY. Ahmad Doviri menjabat sebagai Kapolda DIY sejak 2019 hingga dimutasi menjadi asisten logistik Kapolri. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Irjen Verdi Sambo ke publik pasca sidang etik selesai dilakukan. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Rabu 24 Agustus 2022. Sidang kode etik ini digelar secara tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof. Div Propam Polri. Jelas sidang kode etik Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu 24 Agustus lalu. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini.